5 bulan terakhir gaungnya makin keren. Apakah ini sudah sesuai keinginan? Sebetulnya sudah sesuai keinginan kita. Jadi gini, SMM ini awalnya memang cuman untuk member, akhirnya bisa memuaskan rekom, bahkan mohon maaf, semua saya lihat semua jawara-jawara nasional sudah mau turun ke SMM semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah puji Tuhan, hari ini acara Pak Ketua SMM luar biasa. Dan tentunya banyak pihak yang membuat acara ini bagaimana sangat ramai, sangat diminati. Dan alhamdulillah di sebelah kiri kita ini ada salah satu tokoh khususnya di Jawa Timur ini, nggak bisa dianggap remeh perannya, bro, khususnya di SMM. Terima kasih. Ada Ko Andretti ya. Ya. Jadi ternyata kawan kita di sosmed. Nah, baru kali ini bertemu sama bertemu. Bisa bincang-bincang. Iya, Ko Andretti. Mungkin dari teman-teman banyak yang penasaran, yang ingin tahu kok kenapa SMM itu begitu mencuri perhatian. Kalau orang bikin kemasan lomba itu menjadi hal yang biasa sebetulnya. Kadang-kadang terlihat mudah, kadang-kadang terlihat sulit. Yang paling sulit adalah mengkondisikan juri bagaimana fair play-nya tidak hanya di mulut. Betul. Tapi benar-benar harus bisa dilaksanakan di lapangan. Dan ini beliau inilah. Jadi gini, SMM ini memang dari awalnya berdiri, kita punya niat yang baik. Gimana caranya niat yang baik ini diikuti dengan cara yang baik. Kalau cuma niat kan caranya jelek, nggak bisa. Ibaratnya Robin Hood, dia baik, tapi mencuri. Nggak boleh dong. Ya, nah, betul. Jadi setuju, gimana caranya, gimana kita niat baik, caranya juga harus baik. Nah, akhirnya kita, ya berjalannya waktu kita menemukan suatu sistem lah. Sistem gimana juri ini nggak bisa koordinasi. Jadi betul-betul sistem ini dibikin juri ini mandiri sendiri-sendiri per blok. Dia punya ibaratnya punya pilihan terbaik bagi mereka yang akhirnya nanti direkap, disatukan menjadi satu kesatuan. Nah, disitulah betul-betul burung yang terbaik yang muncul. Itu pun kita bikin semuanya, bikin G24. Kita awalnya bikin G25. Setelah kita bagi per blok ganjil, oke, ketemulah G24. Jadi sebetulnya SMM ini kalau orang mengikuti dari awal, sebetulnya SMM ini juga berdarah-darah juga untuk menemukan itu. Betul, sistem ini mungkin kalau orang melihat sekarang ini, wah hebat ya ketemuin. Enggak juga, kita dari berjalannya waktu itu betul-betul ya ada kontok-kontokan pro dan kontra antar pengurus. Dan kebetulan saya ini divisi juri setelah Koapang. Koapang di awal divisi juri. Sebetulnya lebih enak saya sih, tinggal meneruskan. tinggal meneruskan. Melanjutkan. Jadi iya. Ko Andretti nggak mengikuti dong proses berdarah-darahnya? Mengikuti. Mengikuti. Kan? Tapi saya di posisi di awal, divisi lomba. Oh iya. Yang masih bertautan dengan juri kan. Makanya delegasinya dari divisi lomba beralih ke divisi juri. Pasti ini lebih berat kayak tugasnya ya? Lebih berat. Ya kalau ngomong lebih berat sebetulnya enggak juga sih sebetulnya. Cuman beratnya ini berat di mental, kita harus mempertahankan yang sudah baik. Gimana caranya harus lebih baik lagi, kan begitu. Sudah baik, tapi lebih baik lagi. Itu yang beban moralnya, beban mentalnya di situ aja. Terus begini, Ko Andretti. Ini di luar ya, saya tahunya bahwa di sini kan ada sistem member. Ya. Itu seperti apa? Member ini, jadi memang kita berdiri ini kan memang bukan IO. Kita ini komunitas. Yang memang dari awal berdirinya SMM ini, kita ngerekrut member-member.
Dari awal kita pandemi itu kita ngerekrut member si A, si B, kita ajak main dulu. Setelah itu berkumpul banyak orang, oke, kita mulai serius. Serius adalah, ayo kita bikin sesuatu yang lebih besar lagi. Iya. Ya, iya, lebih kumpul. Umum mungkin ya. Betul. Nah, sedangkan di situ awalnya cuma member aja yang main. Awalnya cuma member. Setelah itu kita besarkan lagi. Akhirnya oke, membernya cukup segini dulu, kita rekrut rekom-rekom. Rekom-rekom istilahnya. Yang bisa suatu saat bisa jadi member juga. Iya, sebetulnya ini menurut saya inilah dunia hobi sesungguhnya. Yang betul-betul murni keinginan para member-member ini yang satu visi ingin hobinya dalam suatu lomba ini tertampung dengan tanpa ada juri yang bermain kata-kata begitu kan. Dan tanpa dibebani oleh sponsor-sponsor yang aneh-aneh. 5 bulan terakhir gaungnya makin keren. Yang masalah fair play-nya lebih dipercaya sepertinya, bagaimana orang berebut ya kan, bahkan nggak bisa masuk jadi member. Rekom itu juga menjadi posisi yang rebutan kan. Betul. Dari pemain. Betul. Apakah ini sudah sesuai keinginan? Sebetulnya sudah sesuai keinginan kita. Jadi gini, SMM ini awalnya memang cuman untuk member, akhirnya bisa memuaskan rekom, bahkan mohon maaf, semua saya lihat semua jawara-jawara nasional sudah mau turun ke SMM semua. Benar enggak? Hari ini itu mengerikan. Bukan masalah kita merasa hebat enggak? Justru kita panitia SMM SMM-nya itu bangga bisa menghadirkan murai-murai terbaik. Iya, mereka percaya. Betul. Artinya kan? Betul. Jadi kalau ngomong sudah tercapai, sebetulnya sudah tercapai. Cuman kita mempertahankan SMM ini gimana caranya jauh lebih bagus lagi. Sudah bagus, harus lebih bagus lagi. Semoga ya, itu harapannya cuma di situ aja. Kalau perkembangan selanjutnya ya ini kita nggak pernah tahu ya. Nanti kayak gimana, kita selalu memikirkan event, setiap event itu mengandung arti, artinya semua punya sejarah tersendiri-sendiri. Orang bermain di SMM itu punya kebanggaan yang bisa diceritakan ke teman-temannya, kan begitu? Iya, kebanggaan yang betul-betul hakiki lah. Bukan kebanggaan yang disetting kan begitu. Mau upload di Facebook, mau diupload di mana, itu betul-betul suatu kebanggaan murni. Nggak ada ngomongnya, sorry ya, zaman dulu kita upload kadang-kadang hasil odengan. Barusan terakhir pertanyaan dari saya. Dan semoga apa yang dilakukan oleh kawan Reti untuk mengemas juri, mengkondisikan juri, mengatur juri, mendoktrin juri untuk selalu bekerja secara fair play ini tidak pernah lelah. Yang pasti satu, semua pengurus SMM tidak akan pernah bayaran. Ketua juri nggak ada bayaran, ketua SMM nggak ada bayaran, bendahara nggak ada bayaran, tidak ada. 2 tahun tanpa bayaran nih. Jadi niat kita ini niat benar-benar mau pengen mengadakan suatu lomba yang bayaran cuma juri, kru. Wah. Pengurus tidak ada, pembina, penasehat, dewan juri, ketua umum, semuanya tidak ada yang bayar. Yang pasti terima kasih Juan Reti. Saya mewakili teman-teman sudah bisa kajian yang saya hari ini baru tahu. Dan semoga informasi teman-teman ini bisa menepis segala isu buruk lah kan, yang tidak bertanggung jawab dari mana sumbernya. Pokoknya datang ke lomba-lombanya SMM itu akan sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu loh. Sehat, sukses loh. Jadi hari ini bayaran? Enggak. Yang pasti malah bowo. Rugi, nggak juara. Rugi. Thank you. Setiap bulan ini setor. Terima kasih banyak. Ya, okay. Terima kasih. Makasih. Siap. Ayo, Pak. Makasih, Pak. Makasih ya. Kita coba lagi.